Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat apa? 38. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kelima, suci daripada najis pada badan dan pakaian dan tempat. Kerana firman Allah ta'ala, wasiyabaka fatahhir, artinya dan akan kain engkau, maka sucikan olehmu. Kita masih lagi tentang syarat-syarat sah sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang iaitu suci daripada najis pada badan dan pakaian dan tempat. Badan kita ni termasuk badan yang palsu, wajib kena suci juga. Contohnya kita pakai kaki palsu. Kaki palsu tu kalau dia pakai kena suci daripada najis. Kalau tak pakai apa, dicabut sandal dinding tu, dia pun semayang, tak apa lah. Nampak? Tapi kalau pakar, maknanya berhubung dengan dia, dikira kaki dia juga. Jadi bila kaki dia juga, wajib bersih daripada segala najis yang tidak dimaaf. Tangan palsu ke apa ke, hak sakut dengan dia lah. Hak tak sakut dengan dia, tak apa. Pakaian, jadi pakaian yang dia pakar. Kalau pakaian yang dia tak pakai, walaupun pakaian dia, tak apa. Pakaian dia kena air kecing, dia semayang, tapi tak akal hak kena air kecing tu. Dia gantung dalam gobok, tak apa. Maknanya pakaian hak ada tubuh. Begitu jugalah dengan tempat. Tempat semayang ni, hak kita duduk bangun setuh dengan tempat tu. Kalau tak setuh, bukan tempat semayang. Kita ambil sejadah kita apa? Besar sejadah tu. Tapi kita jirik sini je. Pak jirik ni, wajib tak ada najis. Tengah-tengah tak jirik, ada najis, tak apa. Kita tak tapak tangan kat sini pula. Sujud sini. Kat sujud ni, tak boleh ada najis. Dekat kosong ni, antara tangan bawah dada ni, dia bukan tempat semayang. Kerana tempat semayang yang setuh dengan kita, masih duduk bangun saja. Jadi atas jadah, ada najis, boleh. Bukan suruh bawa najis. Tengah-tengah main tangan, ada tek cicok situ. Jadi sujudlah atas sikit, jangan bahan atas icuk pula. Itu panggil tempat semayang. Dan kalau setuh dengan kita najis, setuh dengan kita dikira menanggung najis juga. Umpamanya najis itu lekat pada tiang, di tiang tu ada najis tahi ayam. Walaupun kering tepek di tiang, kering dah tahi ayam, bila kita diri kat tiang ayam tu kena di baju kita, walaupun dah lekat pasal kering, tak sah semayang. Dia kata bersetuh dengan najis. Tapi kalau tiang ni atas sikit baru ada najis. Kadang-kadang atas sikit ada orang ubuh para ke apa, atas para tu ada tahi tikus. Tapi dia semayang setuh dengan tiang tu, tak apa. Pasal dia setuh dengan bukan benda najis.
Ada orang kata dah kalau setung dengan tiang, atas tiang ada najis, tak boleh higok. Pasal apa? Pasal berhubung. Oh, kalau berhubung dengan orang itu, padang dah tanah tu ada tiang ayang, berhubung dengan kita. Sambung dengan tangga, dengan apa, turun bawah, balik awal kita. Dah bila nak boleh semayang, kena main, lepak atas angin. Nak? Ha, ini tak betul gitu.